Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa syu'batu salisatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-56, silaturahim, yaitu bersilaturahim, menyambung keluarga, menyambung keluarga. Jadi yang namanya menyambung keluarga itu yang tadinya putus lalu kita sambung, itu namanya silaturahim. Kalau udah nyambung bukan silaturahim, namanya mukafi. Pahalanya bagaimana? Ya banyak ya. Jadi orang yang menyambung silaturahim itu berarti lengkap keimanannya ya. Karena menyambung silaturahim ini enggak gampang. Saudara putusin kita, saudara marah sama kita, kita baik sama dia, kita baik sama dia, dia marah sama kita, kita baik sama dia. Namanya silaturahim. Dia benci kita, kita cinta dia. Dia kedok kita, kita cinta dia. Silaturahim. Mansar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mansarahu, siapa saja yang senang, ayamuddahu lahu fi umrihi, bahwa Allah taala panjangkan umurnya, ayuwasi'a lahu fi rizqihi, dan Allah taala luaskan baginya pada rizkinya, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ini kalau kita kepengen dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, takwa sama Allah, wal yasil rahimahu. Yang kedua, sambung olehmu akan keluarga. Sambung. Iya. Sambung keluarga. Kalau kita kepengen dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, takwa kepada Allah dan sambung keluarga kita. Kalau kita pengen ya dipanjangkan umur kita dan diluaskan rezeki kita, takwa kepada Allah dan sambung keluarga kita. Jangan sampai sama keluarga marahan. Bantuin dia walaupun dia ngeselin kita. Bantuin dia walaupun dia ngeselin kita. Bantuin. Iya. Kan ada saudara yang begitu. Saudara kita ngeselin kita. Nah, ini kesempatan buat kita untuk menjadi seorang yang silaturahim. Seorang yang wasilur rahim, seorang yang menyambung keluarga. Jadi apa? Jadikan itu momen yang sangat ya memberuntungkan buat kita. Wa qala an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sona'iul ma'rufi taqi masari as-su'i." Perbuatan-perbuatan baik menutup daun-daun pintu keburukan. Jadi
kalau kita selalu isi waktu kita dengan hal-hal yang positif, maka hal-hal yang negatif akan tertutup. Tapi kalau kita tidak menutup hal-hal yang waktu-waktu yang ya kosong dengan hal-hal yang positif, maka nanti hal negatif akan mewarnainya. Jadi jangan biarkan diri kita bengong. Jangan biarkan diri kita bengong. Lakukan baik hal akhirat ataupun hal dunia, kerjaan mau itu. Jangan sampai biarkan bengong. So kalau bengong ntar setan yang masuk. Kan begitu, orang bengong aja. Nah, pikiran yang jelek datang tuh. Ambil HP, ya, buka-buka ini, buka-buka itu. Negatif timbul. Baik anak muda maupun orang tua sama. Isi dengan hal-hal yang positif. Orang pelajar lihat kitab, minta maaf. Orang tua pegang tasbih dah, ya. Jangan sampai biarkan diri kita hampa. Takut nanti diisi oleh hal negatif. Wa sarakatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi jalla wa ala. Dan sarakasir ya, sarakasir itu gimana? Sedekah rahasia. Jadi orang tak enggak tahu kalau kita sedekah. Banyak contohnya. Termasuk juga sedekah kasir. Ada orang dagang udah sore belum laku-laku. Padahal kita enggak utuh ya kan itu. Kita panggil, "Pak, sini Pak. Kita kasihan sama dia. Sini Pak. Dagang rambutan malah udah sore, engkong-engkong udah sore, gerimis masih penuh rambutannya. Sini Pak. Saya mau beli." Masya Allah. Berapa? 10. Masya Allah. Berapa satunya? Sekian-sekian saya beli 10. Walaupun sesungguhnya kita beli, sesungguhnya kita lagi sedekah. Padahal kita enggak butuh, kita pengen sedekah. Kita ambil, apalagi ditambah kita beli yang banyak, kita bagi tetangga kita. Itu sedekah yang berlipat-lipat ganda. Itu namanya sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka Tuhan. Jadi Allah aturan marah sama kita jadi enggak marah. Allah aturan benci sama kita jadi enggak benci. Jadi sadaqatus sir. Jadi rupanya Allah senang kalau kita sedekah. Wasilaturrahim tazilu fil umri. Silaturrahim menyambung keluarga dapat menambahkan pada umur. Nah, jadi jangan sampai ada kita sama keluarga berantem. Ya, kita periksa kira-kira ada enggak kita sama saudara berantem. Kalau ada langsung kita paranin minta maaf. Ini bulan momen-momen yang sangat baik ya untuk memperbaiki diri kita, hubungan keluarga. Ya, datang sama keluarga minta maaf. Silaturahim datang ke rumahnya kan enak. Datang ke rumah itu silaturahim suatu hal yang indah. Cing Haji, saya mau datang nih. Ya, gitu. Oh ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Sediain apa aja tuh ya. Senang ya. Wa syu'batu sabiat wal khamsuna, cabang iman yang ke-57, husnul khuluqi, bagus akhlak. Akhlak yang bagus. Ini merupakan cabang iman.
wa jama'a ba'duhum, mengumpulkan sebagian mereka ulama, alamati zalika, akan tanda-tanda demikian itu akhlak. Faqala, makanya berkata, huwa, dia itu adalah akhlak, ayyakuna kasirur hayai, orang yang berakhlak diantaranya dia adalah orang yang banyak malunya. Jadi orang yang berakhlak tuh banyak malunya. Qalilal adza, sedikit mengganggu orang. Malunya banyak. Malu. Malu apa? Malu berbuat dosa. Ya, malu berbuat dosa, malu enggak mau. Namanya orang berakhlak. Kalau enggak malu berbuat dosa, itu namanya enggak berakhlak. Apalagi qalilal adza, sedikit gangguannya, enggak ganggu orang, enggak nyakiti orang. Kasirus salahi, banyak berbuat baik. Saduqul lisan, saduqul lisan. Jujur lidahnya, omongannya jujur. Jujur. Qalilal kalam, sedikit omong kalamnya, omongannya sedikit. Kasirul amali, banyak amalnya. Amalnya banyak. Qalil az-zalali, sedikit gelincirnya, banyak apa dosanya dikit. Jadi berusaha untuk enggak berbuat dosa. Qalil al-fuduli, sedikit hal-hal yang enggak ada manfaat. Fudul itu kelebihan. Sedikit, fudulnya sedikit. Makan kebanyakan fudul namanya. Minum kebanyakan fudul namanya. Main kelamaan fudul. Ngobrol kelamaan fudul. Tidur kelamaan fudul. Fudul. Barran, orang yang bakti. Wasulan, orang yang nyambung silaturahim. Wakuran, ya, orang yang ya menghormati, orangnya suka menghormati, orangnya suka menghormati, hormat. Ini orang berakhlak begitu, menghormat. Soburan, orang yang sabar. Syakuran, orang yang pandai terima kasih. Pandai dikasih apa walau sedikit terima kasih. Radian, orang yang ridha, ridhanya. Ridha, masya Allah. Dikasih, diperbuat, disikapi, ridhanya. Haliman, orang yang santun. Rafiqan, lemah lembut. Afifan, orang yang selalu menjaga daripada keharaman Allah, enggak mau melakukan yang haram. Enggak mau. Apik. Afifan. Ini enggak mau melakukan haram. Enggak mau melakukan yang dilarang oleh Allah. Apik. Nah, kita berusaha untuk jadi orang yang apik. Jangan melakukan yang haram. Ya. Enggak mau melakukan yang haram. Ada satu kisah. Ibundanya kisah antara Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab, jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih keturunan Umar bin Khattab. Satu saat Umar bin Khattab ngelihat ada seorang wanita. Melihat seorang wanita sedang bercakap-cakap. Sedang bercakap-cakap dengan ibunya. Di mana ya, dia itu adalah seorang saudagar susu. Ibunya suruh supaya dicampurin susu dengan air.
Dia enggak mau susu dicampur pakai air. Apa katanya? Karena Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur susu dengan air. Karena walaupun Umar bin Khattab tidak melihat kita, Allah melihat kita. Sayyidina Umar waktu itu lagi ngeronda. Presiden ngeronda di mana adanya ya. Ngeronda ngelihat percakapan, mendengar percakapan perempuan tadi. Subhanallah. Sayyidina Umar takjub melihat perempuan tadi. Akhirnya Sayyidina Umar menikahi perempuan tadi kepada anaknya. Nah, dari pernikahan itulah lahir ya Umar bin Khattab. Ya. Ibunya Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari situ lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang tua, kesolehan orang tua menelurkan solehnya anak. Kesolehan orang tua menelurkan kesolehan anak. Jadi kalau kita kepengen punya keturunan soleh, jadilah kita orang tua yang soleh. Begitu pula kita ingin mencari, ya, cari orang yang soleh. Kita ingin berkeluarga, bersemendak kata orang Melayu mah, ya, cari mantu yang soleh. Masya Allah. Nah, beruntung kalau kita punya mantu soleh. Ya. Bukan cuma namanya doang Pak soleh, bukan ya. Orangnya soleh. Beruntung kalau kita punya mantu soleh, keturunan soleh. Syukur-syukur kiai, masya Allah. Orang soleh ketemu orang soleh. Yakin, kalau kita soleh tak ketemu orang soleh. Kalau kitanya apik, insya Allah kita ditemukan oleh Allah yang apik. Percaya itu, insya Allah. Kitanya apik, menjaga diri, apik. Kalau perempuan afifah, kalau laki-laki afif. Kitanya apik, insya Allah nanti pasangannya apik. Nah, jadilah kita orang yang apik. Insya Allah nanti Allah pasangkan kepada yang apik. Dan orang akan cinta sama kita. Allah akan cinta sama kita. Malaikat cinta sama kita. Ketika kita apik. Menjaga kehormatan kita. Dari keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di depan orang banyak apik, cakep, di belakang. Iya. Bohong. Jangan sampai begitu. Jadi pikirin anak kita, pikirin keturunan kita. Kita hidup bukan sebentar. Kita hidup tidak putus bersambung kepada keturunan kita. Kalau kita cinta sama keturunan kita, jaga akhlak perangai kita. Senang kepada akhirat, ya, senang kepada akhirat, cinta kepada akhirat, gemar kepada akhirat, sesungguhnya akan melebihi senangnya kita dengan dunia. Paling senang, paling cinta, paling demen, paling gembira sama dunia apaan? Ya. Pasti akan lebih senang dengan akhir, walaupun harus begadang malam, walaupun tidak tidur siang dan malam. Tapi kalau udah cinta, masya Allah,
itu akan dilayanin tidak tidur siang malam. Kenapa? Karena sangat cinta pengarang kitab, pengarang kitab, pengarang buku. Siang malam enggak tidur berwaktu-waktu. Kenapa begitu? Karena udah cinta. Perempuan sama dia enggak doyan dah. Kemaksiatan sama dia enggak doyan. Pejabat, pejabat, jabatan sama dia enggak doyan, enggak demen. Dikasih jabatan enggak mau. Maunya udah akhirat aja. Jadi akhirat bila mana sudah kita cinta melebihi senangnya dunia. Syafiqan, lagi orang yang kesianan, ya. Orangnya kesianan, jangan kesianan, kesianan ya, kesianan, kesianan. Itu suruh ini jangan kesianan, jangan kesianan. Itu akhlak gitu. Jangan begitu, kesianan, jangan, kesianan. Jadi kita lah orang yang kesianan, akhlak mulia. Kesianan. La'anan, la'anan. Jangan jadi orang yang tukang laknat orang. Biar jom mampus gitu, astagfirullah. Biar geras, ya, jangan. Jangan. Wala sabban, dan juga bukan jadi orang yang tukang pencelak. Wala namaman, dan juga bukan seorang yang adu domba. Wala mughtaban, bukan seorang yang ghibah. Ngomongin kesana kemari, kesana kemari. Itu bukan orang yang berakhlak. Wala ajulan, bukan orang yang buru-buru. Wala hakudan, bukan orang yang pendendam. Bukan. Orang berakhlak bukan orang yang pendendam. Wala bakhilan, bukan orang yang pelit. Padahal duitnya banyak, enggak mau sedekah, bukan. Itu enggak berakhlak. Itu orang yang enggak berakhlak. Wala hasudan, bukan orang yang hasad, enggak berakhlak. Bashasan. Iya. Bashasan, orang yang berakhlak tuh wajahnya selalu berseri-seri. Bashasan, wajahnya berseri-seri. Tapi seri-seri bukan wajahnya aja, hatinya juga. Bukan hanya wajah fisiknya saja, tapi wajah hatinya juga berseri-seri. Kalau wajah mulutnya doang, wajah fisiknya aja berseri-seri, dalamnya cemberut, namanya munafik. Kalau di foto maunya ketawa aja, padahal serem banget orangnya. Jangan ada kepalsuan. Tampillah apa adanya. Hassasan. Ya. Hassasan. Hassasan itu ya, selalu senang melihat orang lain. Jadi melihat orang lain itu senang. Hassasan. Senang melihat orang lain, senang. Apalagi melihat ada orang yang bahagia, senang. Saya ikut bahagia. Pak, ada apa? Saya ingin nikah, Pak. Oh, saya ikut senang. Pak, ada apa? Saya naik pangkat, Pak. Oh, Masya Allah, kamu memang pantas naik pangkat. Pak, saya diangkat jadi wali kota. Masya Allah, kamu memang sudah pantas. Sudah waktunya kamu jadi wali kota. Subhanallah. Begitulah kita senang melihat orang. Jangan, Pak, saya jadi wali kota. Emang lu bisa? Emang lu bisa? Jangan, emang lu bisa. Orang tadinya semangat jadi kagak semangat. Kata yang ngadu, kalau gua tahu gua gak ngomong sama lu. Ini nasihat. Nasihat buat kita. Ya, nasihat.
Ya, namanya kita lagi dinasihati nama Allah biar jadi orang yang seperti ini. Masih bagus ada Allah tunjuk orang buat nasihatin kita. Yang susah kalau kita Allah udah cuekin kita, tuh bahaya. Yuhibbu fillahi wa yubghidu fillah wa yabghadu fillah. Dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Yuhibbu fillah wa yabghadu fillah wa yarda fillah wa yabghadu fillah. Dia ridha karena Allah dan benci karena Allah. Dia ridha karena Allah. Kenapa? Karena Allah ridha dengan perbuatannya. Dia benci kepadanya. Kenapa? Karena Allah benci dengan perbuatannya. Jadi kalau ada orang benci sama kita karena kita berbuat dosa, jangan marah kepadanya. Banyaklah kita istighfar. Banyak-banyak kita istighfar dan banyak-banyak kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang itu senyum kembali. Buat orang itu bangga kembali kepada kita. Fa qaulun nazim, maka perkataan nazim ahsinan binun taukid khafifati, dengan nun taukid yang khafifah. Wa qaulu, dan perkataannya lil walidi alamu lil jins lamil jins fa ismal wahida, maka dia meliputi akan yang mufrad fa aksar atau lebih. Fa qaulu, maka perkataannya rahiman bikasir kha dengan hai dengan sarha rahi ma'afatir serta patara ra al lughatil fusha, atas lugah yang fasih. Waqad tukhf itu khaffafu, kadang dia takhfifkan misukunil ha dengan sukun ha roh ma'afatil roh dengan fatara roh aidan juga filogati rahmun itu filogati bani kilabin pada lugah bani kilab ya. Nah, makanya suka kita bilang silatur roh rahmi silaturahmi silaturahmi kan, kita suka bilang begitu. Ada juga tuh begitu ya, memang namanya lugatu bani kilab. Ya, mungkin yang menurut yang umum adalah silaturrahim. Kita suka ngomong silaturrahmi, ada juga itu namanya lugah bani kilab. Jadi boleh-boleh aja kita bilang silaturrahim, juga boleh bilang silaturrahmi, rahmi. Waqad tuksaru, kadang dikasrakan ha. Ya. Ittiba'an, karena mengikut dikasih roh dengan kasar roh. Bilugatin pada lugat mereka dan pulang. Jadinya apa? Dikasrahkan ha hi, karena mengikut kasrah roh ri rihim silatur rihim. Ente enggak silatur rihim. Lu kalau ngomong ini benar silaturahim, benar ya, lihat mau kitabnya ada silaturahim. Jadi boleh kita bilang silaturahim ya, tapi Pak ya jangan macam-macam kita dah ya. Jadi boleh bilang silaturahim, silaturahmi, silaturahim. Oh, di tulisan kita tulis silaturahim, kata orang salah nulis nih. Bener. Kauluhu, perkataan mereka hasin bitasdid sini dengan tasdid sin hasin. Maqulun, perkataannya bikhulkika bisukun lami lil wazni dengan sukun lam karena wazan. Kauluhu turhamu, perkataan musan turhamu bil bina ilin maful dengan bina maful. Artinya in hasanta akhlaqaka, jika engkau memperbaiki akhlak engkau ya yarham ya, yarhamukallahu, maka Allah akan memberikan rahmat engkau. Jadi orang yang akhlaknya mulia dapat rahmat Allah, dan orang cinta sama kita. Kenapa dia? Orangnya tawadu banget, masya Allah, orangnya Allahu Akbar, baik sekali.
wa yahinnu 'alaikan nasu, dan manusia akan menyayangi engkau. Manusia sayang. Jadi kita akhlaknya bagus, manusia sayang sama kita. Ilmunya banyak, akhlaknya mulia, masya Allah. Dipakai sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Qala an-Nazim.